setan. Sekarang akan kubalas atas penghinaanmu. Bajingan pengik. Rupanya kecoa busuk ini yang menjadi andalanmu. Tutup bacut muda setan. Jangan pamerkan ilmu silatmu di hadapanku. Maaf, kalau niat baikku, kau anggap suatu kelancangan. Munafik, kau kira aku tidak sanggup lagi menghadapi kedua bajingan itu? Bukan, jangan salah paham. Aku hanya kebetulan. Banyak omong. Kamu berani lancang ikut campur urusan kami. Aku tidak mau melihat kalian saling bunuh. Karena guru kalian sangat bersahabat. Kamu murid Ki Bagus Rangin. Dan kamu murid Nyi Durgandini. Kalau begitu, paman pasti pendekar yang bergelar si mata elang itu. Sebenarnya, waktu kejadian di warung, saya sudah menduga. Kamu bengal, tanpa perhitungan. Tapi matamu cukup awas. Siliwang! Siliwa, kedua anak muda ini satu aliran denganku. Ilmu silatnya perlu diperhitungkan. Saya Suliwa, dari desa Gunung Kemuning. Paman, kenapa paman berada di daerah ini? Jika kalian ingin benar-benar menjajal ilmu, ikut kami. Di sana, kalian akan bisa berhadapan dengan jagoan-jagoan ilmu hitam yang juga musuh guru kalian. Saya sangat senang bisa ikut dengan paman. Saya Sanca, menyesal tidak dapat menerima ajakan baik paman. Saya harus memenuhi panggilan guru, nanti menyusul bergabung dengan paman. Mengutamakan perintah guru
merupakan kesetiaan dan bakti seorang murid. Saya mohon diri, Paman. Ya. Sampaikan salamku pada gurumu. Baik, Paman. Warti. Jangan sembarang digunakan. Bocah edan. Kamu tahu apa hukumannya berani menentang Kidemang? Kalau masih sayang jiwamu, tinggalkan tempat ini sebelum pendirianku berubah. Siapa kamu? Hanya tuanmu yang berhak mengetahui maksudku. Kau pasti berniat jahat. Tahan! Ternyata kau benar-benar hebat. Dengan kelicikanmu, kau bisa bersembunyi di balik nama dan kedudukanmu. Somali. Ah, Elang. Keadaan sudah jauh berubah. Tapi sikap dan caramu masih seperti dulu. Kaku dan menyakitkan. Ayo masuk. Kita rayakan pertemuan ini. Rasanya tidak layak aku bersenang-senang. Sementara banyak orang menderita karena perbuatanmu, Kidemang. Lima tahun yang lalu, apa yang telah kau lakukan terhadap guru dan adik-adikku?